cerita pasal reformasi. Ya, yeah, cerita reformasi. Reformasi ni adalah apabila Mahathir dah tengok dia, dia kekuatan dia tu dah dah ada. 156 sampai 160. Sampai tahun 17 tahun Anwar dah bersama dia. 156 Anwar punya pengaruh semua. Sampai 160. Anwar punya manu ada ni kekuatan dia sampai ke tahap ahli-ahli UMNO tu. It's now, man. No, it's now for you to tenang, Mahathir. Politik, Kuala Lumba, politik kejujuran tu, confused tu. Anwar tak, Anwar kata tak, dia tak. Dia loyal, dia dengan Mahathir. Itu betul. Tapi Anwar buat kesilapan, dia lambat. Dia dah tahu banyak rasuah, banyak file, Mahathir punya teknik mengentangkan negara ni. Dia biarkan rasuah dia lakukan oleh pemimpin UMNO. BN. Waktu dia dia pastikan tapi tangan kerajaan loyal lainnya kepada dia. SB Subrahman dia kena IC dua kali. Semua tu sebab apa? Sebab IC dia akan tekan dia. 166 sampai 170. Jadi jadi bila bila dah tak boleh dia fitnah tu. YB terlibat sejak tahun 1998 eh. Sampai saya terlibat sebagai NGO Jim, saya presiden Jim. Kita gerakkan satu kekuatan. Kekuatan NGO ini membantu reform itu. Dan kemudian saya kena saya tak nak IC. Sebab saya adalah pengurusi NGO yang menjadi komiti induk kepada terbahasa reformasi, iaitu gerak. Gerak ni punya pesanaan Anwar yang berlengkap dan Fadlino pas dulu tak ajak pesan Fadlino mengolah satu kekuatan yang jadikan kekuatan itu kekuatan yang genuine. Jadi tanda so, saya jadi Asrat YB dah tercapai lah. Cita-cita YB dah tercapai. Belum lagi. Reformasi sebab dah Anwar pun dah jadi PMX. Saya dah, tapi saya belum. Ada lagi harapan yang belum tercapai? Ada. Reformasi ni atau rumbi. Orang tak ada, orang yang macam saya ni sebut buat apa buat ini kan, komplain kata tak ada. Biasa tak ada kenang lah. Saya suka maknanya kita saya dah tak siap ini saya tak ada pergi dua tutorial. Jadi saya main peranan saya menulis apa yang saya boleh sebab lah untuk membuatkan orang bagi idea macam mana nak buatkan dia punya gerakan. Jadi YB cadang nak tulis buku biografi tentang reformasi, tentang PMX. Ada lah, saya dah buku saya apa buku saya ada. Ini saya buku saya berkaitan dengan pemenangan kekuatan jemaah dan politik nombor 171 arah sampai 175. Terima kasih. Okay, terima kasih YB. Jumpa lagi. Nama apa? Wan Abdullah. Kita kawan. Dari mana? Saya Bukit Indah. Selalu cover PKR punya Ampang. Kawasan Ampang. Oh, okay. Ultimate. YB Rosia. Okay. Okay, YB. Terima kasih. Sama.